Halo sahabat Vina Febi. Apa kabar hari ini? Dalam video ini, saya akan bercerita tentang jus buah alpukat. Silakan ditonton ya. Jus buah alpukat adalah minuman sehat yang terbuat dari alpukat segar yang diolah bersama dengan bahan-bahan lain. Berikut adalah resep jus buah alpukat yang bisa Anda coba di rumah. Bahan-bahan. 1 buah alpukat matang. 1 buah pisang matang. 1 cangkir susu almond. 1 sendok makan madu. 1 sendok teh ekstrak vanila. Es batu secukupnya. Sahabat Vina Febi. Jus buah alpukat adalah minuman yang sangat populer dan mudah dibuat di rumah. Berikut adalah tahapan cara membuat jus buah alpukat. Tahap 1. Memilih buah alpukat yang matang. Untuk membuat jus alpukat yang enak dan lezat, pastikan Anda memilih buah alpukat yang matang. Anda dapat mengetahui buah alpukat matang dengan melihat warna kulitnya yang mulai coklat dan lembut saat disentuh. Hindari memilih buah alpukat yang masih terlalu hijau atau terlalu lunak, karena buah alpukat tersebut kurang matang atau bahkan sudah busuk. Tahap 2. Memotong dan membuang biji. Setelah memilih buah alpukat yang matang, langkah selanjutnya adalah memotong dan membuang bijinya. Ambil pisau dan belah buah alpukat menjadi 2 bagian, kemudian putar kedua bagian hingga terpisah. Setelah itu, ambil biji buah alpukat dengan hati-hati dan buang. Tahap 3. Mengeluarkan daging alpukat dari kulit. Setelah biji buah alpukat dibuang, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan daging alpukat dari kulitnya. Anda dapat menggunakan sendok untuk mengeluarkan daging alpukat dari kulitnya. Pastikan Anda mengambil semua daging alpukat dan tidak meninggalkan bagian apapun di dalam kulitnya. Tahap 4. Menyiapkan blender. Setelah daging alpukat siap, langkah selanjutnya adalah menyiapkan blender. Pastikan blender bersih dan siap untuk digunakan. Anda juga dapat menambahkan es batu ke dalam blender untuk mendapatkan jus alpukat yang lebih segar dan dingin. Tahap 5. Menambahkan bahan-bahan lain. Setelah blender siap, tambahkan bahan-bahan lainnya seperti pisang, susu almond, dan madu ke dalam blender. Anda juga dapat menambahkan susu kedelai, susu sapi atau susu almond lainnya sesuai selera, serta bahan ekstrak vanila. Jangan tambahkan terlalu banyak susu karena bisa membuat jus terlalu encer. Tahap 6. Memblender semua bahan. Setelah semua bahan telah ditambahkan ke dalam blender, langkah selanjutnya adalah memblender semua bahan hingga tercampur rata dan lembut. Pastikan tidak ada potongan besar dari buah alpukat atau bahan lain yang tidak tercampur sempurna. Tahap 7. Menyajikan jus alpukat. Setelah semua bahan telah diblender, jus alpukat siap disajikan. Ambil gelas yang telah disiapkan dan tuangkan jus alpukat ke dalam gelas tersebut. Anda juga dapat menambahkan es batu untuk membuat minuman lebih segar. Jus alpukat siap disajikan dan dinikmati. Sahabat Vina Febi, manfaat jus buah alpukat. Selain rasanya yang lezat, jus buah alpukat juga memiliki berbagai manfaat kesehatan yang baik untuk tubuh. Berikut adalah beberapa manfaat jus buah alpukat yang perlu Anda ketahui. 1. Menjaga kesehatan jantung. Buah alpukat mengandung lemak sehat yang dikenal sebagai asam lemak tak jenuh tunggal, MUFA. Asam lemak ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dalam tubuh, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. 2. Menjaga kesehatan otak. Buah alpukat mengandung nutrisi penting seperti vitamin K dan folat. Vitamin K dikenal dapat membantu meningkatkan fungsi kognitif dan mencegah penurunan kognitif pada orang tua. Sedangkan folat dikenal dapat membantu meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan fungsi kognitif. 3. Meningkatkan kesehatan mata. Buah alpukat mengandung lutein dan zeaxanthin,
dua nutrisi penting yang dikenal dapat membantu menjaga kesehatan mata. Nutrisi ini dapat membantu mencegah degenerasi makula dan katarak, serta meningkatkan kualitas penglihatan. 4. Meningkatkan kesehatan kulit. Buah alpukat mengandung vitamin E dan antioksidan, yang dikenal dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit. Antioksidan dapat membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari dan polusi, sedangkan vitamin E dapat membantu menghidrasi kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan. 5. Meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Buah alpukat mengandung serat yang dikenal dapat membantu meningkatkan kesehatan saluran pencernaan. Serat dapat membantu menjaga pencernaan tetap lancar dan mencegah sembelit. 6. Menurunkan risiko kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi buah alpukat dapat membantu menurunkan risiko kanker tertentu seperti kanker prostat dan kanker payudara. Hal ini karena buah alpukat mengandung senyawa seperti asam oleat dan lutein, yang dikenal memiliki sifat anti-kanker. 7. Menjaga kesehatan jaringan dan sel. Buah alpukat mengandung vitamin C dan E, yang dikenal sebagai antioksidan yang kuat. Antioksidan dapat membantu melindungi jaringan dan sel dari kerusakan akibat radikal bebas. 8. Menjaga kesehatan tulang. Buah alpukat mengandung nutrisi penting seperti magnesium, fosfor, dan vitamin K yang dikenal dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Nutrisi ini dapat membantu meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah kerapuhan tulang. 9. Meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Buah alpukat mengandung vitamin B kompleks yang dikenal dapat membantu meningkatkan energi dan daya tahan tubuh. Selain itu, buah alpukat juga mengandung elektrolit seperti kalium dan magnesium yang dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh dan meningkatkan energi. 10. Menjaga kesehatan rambut. Buah alpukat mengandung vitamin B kompleks dan vitamin E yang dikenal dapat membantu menjaga kesehatan rambut. Vitamin B kompleks dapat membantu meningkatkan pertumbuhan rambut dan mencegah kerusakan rambut, sedangkan vitamin E dapat membantu menghidrasi rambut dan menjaga kulit kepala sehat. Itulah beberapa manfaat jus buah alpukat yang perlu Anda ketahui. Dengan mengonsumsi jus alpukat secara teratur, Anda dapat membantu menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa jus buah alpukat mengandung kalori yang cukup tinggi, sehingga perlu dihindari jika Anda sedang dalam program diet atau mengonsumsinya dengan jumlah yang terlalu banyak. Sebaiknya, konsumsi jus alpukat dalam jumlah yang seimbang dan sehat sebagai bagian dari gaya hidup sehat Anda. Selain itu, bagi Anda yang memiliki alergi terhadap alpukat, sebaiknya menghindari mengonsumsi jus alpukat atau berkonsultasi dengan dokter sebelum mencoba jus alpukat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini ya. Share ke teman kalian dan pastinya jangan lupa klik like.